Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia U17 beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia U17 bisa bermain keren dan ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Korea Selatan U17 di laga uji coba. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga. Saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 2-0 atas Korea Selatan U17 asalkan permainannya konsisten, hebat, dan mantap seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia U17 bermain cepat dan ciamik ketika menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efisien. Dan terkadang lakukan umpan crossing akurat. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17 akan digelar pada hari ini 30 Agustus 2023 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau tepat saat video ini diposting. Untuk televisi nasional yang menyiarkan laga ini secara langsung adalah Indosiar atau bisa juga disaksikan di aplikasi livestreamingvideo.com. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia U17 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silahkan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia U17 bisa memenangkan pertandingan kali ini. Evan Dimas kali di sebelah kanan, masih Evan Dimas. Oh, Evan Dimas pemirsa, tahan bola. Menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Sari yang maju. Dan ini dia, kita lihat pemirsa, sebuah blok. Oh!